Halo teman-teman sekalian, hari ini kita akan coba bahas mengenai Microsoft Excel ya. Kebetulan sama dengan yang Microsoft Word kemarin, jadi Microsoft Excel yang saya bawakan adalah versi 2013. Ini merupakan pembahasan awal, jadi nanti ada dua poin. Kita akan bahas bagaimanakah cara memulai Microsoft Excel 2013 ini dengan membuat workbook template, yang kedua dengan blank workbook. Oke, langsung aja kita mulai. Saya akan coba buka Microsoft Excel-nya dulu. Ya, oke. Jadi pertama kali ketika kita membuka Microsoft Excel, kita akan dihadapkan dengan pilihan untuk pembuatan workbook. Workbook adalah sebutan untuk lembar kerjanya Microsoft Excel, gitu ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ini yang blank. Yang pertama akan saya jelaskan bagaimana untuk template-nya. Jadi sebenarnya kalau kita membutuhkan suatu lembar kerja yang mungkin untuk satu kebutuhan aja, untuk satu keperluan aja, maka bisa jadi kita menggunakan template. Sebagai contoh, kita akan membuat tagihan atau invoice. Di sini sudah ada beberapa, banyak sekali di sini kategorinya. Ada bisnis, untuk personal dan sebagainya. Contoh aja ya, saya coba akan membuat lembar kerja baru yang menggunakan template Blue Invoice untuk membuat invoice atau tagihan. Tapi di sini kita harus online. Jadi template ini nantinya akan di-download, akan kita download ke komputer lokal kita. Sehingga sekarang kita harus online dulu. Nanti setelah ke-download bisa kita offline, tidak ada masalah. Oke, saya klik Anda lihat. Nah, ini ya ketika saya create itu ada proses pendownloadan. Jadi saat ini kita harus online. Nah, setelah kemudian jadi seperti ini, kemudian saya tutup aja ini. Saya silang aja biar tampilannya lebih besar. Nah, di sini simple, kita tinggal isikan, tinggal cetak gitu aja. Contoh, ini untuk pengisiannya adalah date, ya, tanggal dari invoice tersebut. Contoh, 24 Oktober 2020. Kemudian ini nama perusahaannya, misalkan ya, PT Adi Perkasa Indrajaya misalkan. Ini alamatnya, nomor teleponnya. Alamatnya contoh Jalan Maijen Sungkono nomor 230. Nomor teleponnya misalkan 0351 Ganol Maju Mapan. Nah, sebenarnya untuk beberapa nama asing itu bisa kita rubah ya. Ini company name, nama perusahaan kita. Jadi kita punya perusahaan memberikan tagihan kepada perusahaan lain. Ini nama perusahaan kita. Kemudian ini bill to for. Ini bisa kita rubah semuanya bagi yang paham gitu ya. Contoh ini company name-nya kita rubah, nama perusahaan kita misalkan PT. Saya ganti aja ini Tungslup Corp ya, ini alamatnya, kode pos dan sebagainya, nomor teleponnya, nomor fax-nya, semuanya ada. Jalan Gunung Galunggung nomor 2. Kemudian nomor teleponnya 0351 456710. Ini invoice nomor 100, nomor invoice-nya ya sekali lagi ya. Nah, jadi sekali lagi ini kita bisa ganti. Sekali lagi kita bisa ganti dari nomor berapa? Nomor dari invoice tersebut. Invoice ke 100 itu ya. Katakanlah seperti ini. Nomor invoice nomor ke 100 silahkan. Jadi kita ganti semuanya, bill to kepada gitu misalkan ya, keperluan, deskripsi gitu aja. Jadi ini produknya apa, misalkan pemesanan batu bata misalkan gitu ya. Ini item deskripsinya, tak ganti dengan keterangan. Ini nilainya misalkan gitu.
subtotal. Subtotalnya kemudian other cost-nya, total cost-nya berapa? Ini biaya lain-lain gitu ya. Biaya lain-lain. Total biaya. Ini satuannya dolar. Sekali lagi, Anda bisa menggantikan semua bahasanya dengan bahasa Anda masing-masing, tidak ada masalah, gitu ya. Nah, sekarang contoh-contoh sudah anggap aja sudah selesai. Sekarang akan saya isikan di sini untuk tagihannya. Ini misalkan periode. Jadi pemesanan periode 1 September, periode 1 sampai sebentar, September itu berapa ya? September itu adalah 30 ya. 1 sampai 30. 1 bulan nih. September 2020. Itu ini satuannya dolar. Jadi hati-hati. 150 115 juta misalkan. Nah, tapi hati-hati di sini. Nah, dia satuannya dolar. Ini bisa kita ganti formatnya. Jadi sekalian aja sampai sini, saya blok begini, saya klik sini sampai sini ya. Saya klik, saya drag sampai sini seperti itu. Kalau sudah, kita hilangkan aja. Kita gunakan ini aja formatnya, comma style. Tidak usah kita berikan simbol mata uangnya. Sampai comma style, paham ya? Kemudian ini saya hilangkan 0-0-nya di belakang ini, bisa pakai ini. Decrease decimal, seperti itu. Kalau mau pakai, silakan pakai ini, increase decimal. Boleh, silakan. Nah, sama pun demikian, maka sini pun juga sama, akan saya format sama dengan itu, pakai desimal aja, pakai koma style aja maksudnya. Nah, ini misalkan ditengahkan ya, coba. Nah, ternyata dia untuk koma style ini dia maunya rata kanan. Ini sama kalau gitu, saya buat koma style juga. Nah, jadinya kan sama. Nggak usah ada mata uangnya karena tampilnya dolar. Yang kedua berikutnya, biaya kirimnya 1 sampai 30 September. Biaya kirimnya misalkan anggaplah 2 juta. Secara otomatis ya. Jadi Anda lihat ya, otomatis muncul biaya lain-lain ya, misalkan ada silahkan. Nah, sekali lagi, inilah kelebihannya, keuntungannya apabila kita menggunakan template. Jadi kalau desainnya sudah ada, tinggal kita isikan dan akhirnya tinggal kita cetak. Kan simpel aja, file kemudian print tercetak. Ukurannya pun sudah disesuaikan, namanya aja template. Jadi ketika saya mau cetak pun udah sesuai ukurannya, pas, bagus sekali. Ya, teman-teman sekalian. Nah, ini mungkin saya simpan dulu aja. Saya simpan besoknya untuk membuat invoice atau tagihan lagi kepada perusahaan yang berbeda misalkan. Jadi dengan demikian saya sudah punya format gitu ya. Jadi ini disimpan, tujuannya apa? Supaya kita memiliki format untuk invoice berikutnya dan berikutnya lagi. Saya simpan di sini misalkan. Ekstensi dari Excel ini adalah XLSX. Sekali lagi, ekstensi file Excel 2013, Microsoft Excel 2013, ekstensinya adalah XLSX. Jadi apabila Anda menemukan file dengan ekstensi XLSX, maka artinya itu adalah file Excel. Ini contohnya, namanya adalah Blue Invoice 1. Satunya saya hapus saja. Namanya adalah, tak kasih nama tagihan gitu aja. Ekstensinya XLSX, saya simpan. Nah, dengan demikian saya sudah punya format untuk membuat tagihan pada periode berikutnya, baik ke perusahaan yang sama maupun perusahaan yang berbeda. Oke teman-teman, jadi tadi itu contoh pertama memulai Microsoft Excel dengan sebuah template. Jadi sedikit sekali kita merubah ya, tadi kita hanya merubah beberapa, yang jelas hanya kalimat-kalimat saja, kata per kata aja, yang agak masuk sedikit kita merubah format angka, jadi gitu ya, selebihnya tidak. Memang kegunaannya template adalah itu, jadi mempermudah kita dalam membuat suatu lembar kerja. Oke, berikutnya yang kedua, bagaimanakah cara kita memulai Microsoft Excel dengan blank workbook? Bagaimana caranya? Anda lihat, saya tutup aja biar Anda tahu. Sebenarnya saya bisa masuk sini, file new, bisa aja. Cuman saya tutup aja, coba kita mulai dari awal. Kita buka Excel-nya. Nah, kemudian kita pilih blank workbook. Inilah pilihan untuk blank. Segala macam apa yang kita butuhkan di Excel itu kita buat sendiri, kita desain sendiri. Apapun itu keperluan kita, murni ide dari kita.
bisa jadi apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan tidak terdapat, tidak tercover ya, tidak tercover semuanya dari template tersebut, mungkin terpecah ya, ada grafik, cuman kita butuhnya nggak cuma grafik, ada data masuk, ada grafik, ada pivot, ada rekap dan seterusnya. Nah di sini terpecah-pecah pada template itu, maka kita gunakan blank workbook. Sekali lagi untuk blank workbook segala macam kreasi murni dari kita masing-masing. Oke, saya pilih blank workbook. Nah saya jelaskan untuk awal menggunakan blank workbook ini. Untuk tampilan menunya hampir sama dengan Microsoft Office yang lainnya seperti Microsoft Word maupun PowerPoint, yang bedakan adalah di sini. Di sini ada yang namanya name box. Ya, ada name box kemudian ada formula bar. Lembar kerjanya pun ya, lembar kerjanya berbentuk sel-sel. Perpotongan antara baris dan kolom. Nah, Anda perhatikan di sini. Di sini lembar kerja ini itu mulai kolom A, ini punya adalah kolom A B C D itu kolom. Kolom A itu ke kanan sampai kolom ya, Anda lihat ya A B C D ke kanan terus berakhir pada kolom X F D. Bisa Anda total sendiri berapa itu jumlah kolomnya. Jadi mulai A, B, C, D, E itu sampai Z. Setelah Z kemudian A, 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 B, A, C ini Anda lihat lanjut. Jadi itu berapa kolom? Banyak sekali ya. Untuk tingginya, tingginya ini namanya baris. Ini ada kolom A, kolom B, kolom C. Ini baris, baris 2, baris 3 dan seterusnya. Tingginya itu lembar kerja Excel ada 1.048.576 baris. Ya, sangat banyak sekali. Nah, kemudian lembar kerja untuk Microsoft Excel ini seperti sebuah map bentuknya. Kalau Anda melihat sebuah map, itu isi di dalam map itu kan berlembar-lembar. Nggak cuma satu lembar kertas. Sama hanya dengan ini. Ada sheet 1, 2, 3. Jadi dalam satu file Excel, bisa berisi bermacam-macam lembar. Seperti ini. Lebih dari satu lembar. Ada sheet 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, masing-masing nama lembar kerja ini, nama sheet ini bisa Anda ganti dengan cara diklik kanan, kemudian Anda rename. Nah, seperti itu contohnya. Misal, ini data kasir. Kemudian yang sheet 2 tak kasih nama, data barang. Yang sheet 3 saya kasih nama, data penjualan. Nah, contoh seperti itu. Anda kurang, bisa nambah pakai ini. Anda tambahkan aja. Sheet 4 tambah lagi silahkan. Kalau nggak butuh, bisa dihapus. Menghapus sheet juga enak sekali, Anda lihat. Saya klik kanan, saya delete. Langsung hilang, gitu ya. Kenapa? Karena tidak ada teks sama sekali. Nah, contoh sekarang sheet 4. Sheet 4 ini saya kasih teks. Nah, apabila suatu sheet itu ada teksnya, ada isinya, kalau Anda hapus, maka akan memunculkan konfirmasi seperti ini contohnya. Klik kanan, delete. Nah, seperti itu. Selama Anda paham, Anda yakin itu nggak kepake, ya nggak ada masalah, Anda delete aja. Oke ya, jadi contohnya lembar kerjanya Excel. Kemudian, name box itu tujuannya untuk apa? Name box itu tujuannya adalah untuk mendeteksi, menunjukkan letak cell pointer Anda. Nah, ini ya, ada mouse pointer, ada cell pointer. Yang gerak-gerak sekarang, kotak itu namanya adalah cell pointer. Anda lihat, letak cell pointer ditunjukkan oleh kotak name box ini. Itu adalah nama sel. Jadi bentuk lembar kerja Excel sekali lagi adalah berupa sel. Contoh sekarang sel pointer saya ada di alamat C4. Sel pointer saya ada di alamat E8. Jadi itu namanya name box. Dia menunjukkan, menampilkan letak sel pointer yang ada di lembar kerja saya ini. Dan yang gerak-gerak sekarang ini itu namanya adalah mouse pointer. Jadi harap dibedakan. Gitu ya. Nah, kemudian formula bar itu adalah letaknya rumus, tapi jangan diartikan mentah. Contoh Anda lihat, saya letakkan cell pointer di B3. Saya besarkan coba ya, biar Anda juga bisa melihat semuanya dengan jelas. Ini saya besarkan lewat sini, lewat pojok kanan nih. Saya meletakkan cell pointer di B3. Saya ketik tulisan Madiun. Anda lihat, dan jangan lupa memberikan akhiran enter. Sebelum di enter, belum selesai proses ini. Saya enter. Nah, kembali, Anda lihat. Saya letakkan atau saya sorot ya, saya letakkan cell pointer ke B3. Yang tampil Madiun, tapi di formula bar, ini formula bar juga Madiun, itu berupa teks. Jadi berupa teks. Nah, kalau data yang diketik langsung, entah itu teks, entah itu angka, tanggal, jam, apabila data itu diketik langsung, maka di formula bar pun tampilannya akan sama. Beda kalau kita pakai rumus. Contoh simpel aja, ini 2, ini 3. Coba saya tambahkan sebelah kanan sini.
saya tambahkan dengan sebuah rumus. Di Excel, setiap apapun rumus selalu diawali dengan sama dengan. Sama dengan, saya letakkan, Anda lihat. Begini, saya klik ke B3 gitu ya. Ditambah ini, saya enter ya. Di sel B3 itu tampil angka 5, tapi tidak demikian dengan di formula barnya, Anda lihat. Nah, di formula barnya keluar rumus, tapi di lembar kerjanya keluarlah hasilnya. Itu maksudnya formula bar, gitu ya. Nah, kemudian di sini tampilnya seperti ada kayak border ya, garis-garis gitu ya. Jadi Anda lihat di sini kan lembar kerjanya berupa sel-sel nih. Jadi kayak ada pembatas garis-garis seperti itu. Itu sebenarnya bukan border. Apabila ini saya cetak, Anda lihat sudah ada datanya kan? Apabila lembar kerja ini saya cetak, maka tidak akan memunculkan border. Karena memang ini bukanlah border. Dia hanya garis bantu yang menunjukkan bahwasanya ini adalah sebuah sel. Jadi kayak apa ya? Kayak tabel-tabel gitu ya. Nah, di sini bisa kita hilangkan tergantung keinginan kita, tergantung bagaimana enaknya kita membuat apa yang kita inginkan di Excel ini. Yang jelas untuk menghilangkan atau menampilkan garis-garis itu dinamakan dengan grid lines. Maka kita masuk ke menu view, di sini ada. Silahkan apabila Anda suka kalau tampil, maka boleh diaktifkan seperti ini. Apabila Anda tidak suka tampil, maka boleh dihilangkan. Jadi kalau begini mungkin bisa dikatakan sesuai dengan kenyataan, gitu ya. Jadi apabila gini kan jelas nih, nggak ada bordernya. Kalau dicetak maka bordernya pun juga tidak ada. Oke ya teman-teman sekalian. Jadi awal tadi itu saya jelaskan beberapa hal yang pokok sekali. Berikutnya adalah beberapa istilah, yaitu adalah ring. Kalau begini adalah sel, sel D6, sel C5. Kemudian sel ya, sel D5. Kalau saya yang Anda lihat, perhatikan mouse pointer saya, kalau begini itu adalah kolom D. Lihat itu kolom D. Itu yang ke blok itu mulai baris 1 sampai paling bawah. Kalau saya ngeblok begini adalah baris 4 ya. Situ saya ngeblok sampai kolom terakhir. Jadi lihat nih, mulai kolom A, B, C, D sampai kolom terakhir. Saya ngeblok baris 4, saya ngeblok kolom D. Kalau ini sel, kalau begini namanya adalah ring. Ngeblok beberapa sel itu namanya adalah ring ya, beberapa sel. Otomatis name box akan menunjuk ke awal sel yang saya klik. Jadi kalau saya ngebloknya begini, awalnya kan di putih-putih ini, maka putih-putih ini yang namanya adalah B3 seperti itu. Oke ya. Nah, gampang sekali di sini contohnya. Oke, berikutnya adalah bentuk-bentuk mouse pointer. Bentuk-bentuk mouse pointer itu di sini yang paling pokok ada dua menurut saya ya. Lainnya gampang lah. Dua, di sini contohnya. Bentuk mouse pointer secara normal seperti ini, bentuknya plus. Putih, gemuk. Itu fungsinya untuk melakukan blok atau ngeblok seperti ini. Nah, meletakkan sel pointer, ngeblok suatu ring seperti itu. Tapi kadang bentuk mouse pointer berubah. Anda lihat. Contoh saya berikan ketikan di sel B3 yaitu Madiun. Anda lihat, saya letakkan sel pointernya ke sini, lalu Anda lihat, saya arahkan mouse pointer. Mouse pointer saya arahkan ke sini, berbentuk menjadi tetap plus, tapi menjadi kurus hitam. Itu tujuannya untuk mengcopy. Apabila itu Anda klik, Anda drag, bisa ke bawah atau ke samping, terserah, maka akan menduplikat atau mengcopy. Jadi itu bentuk mouse pointernya. Kan beda juga tadi Anda lihat, ketika saya ngeblok kolom tadi, bentuknya seperti itu. Nah gitu ya, ngeblok baris, bentuknya seperti itu. Misalkan nih kolom B kurang lebar, contohnya ini Madiun Kota Pendekar. Nah Anda lihat di sini kolom B ini kan kurang lebar, maka untuk melebarkan kolom B Anda lihat ya, untuk melebarkan maka arahkan mouse pointer ke sini. Nah bentuknya beda lagi. Untuk melebarkannya gunakan double click, maka lebarnya akan menyesuaikan. Jadi pas gitu ya, tidak kurang tidak lebih. Anda boleh geser gini, boleh, tidak ada masalah. Boleh begini. Tapi kalau memang pengen dengan cepat, maka arahkan ke sini di kolom B itu, kemudian double klik. Nah, jadinya seperti itu. Jadi itulah bentuk-bentuk mouse pointer tadi, teman-teman sekalian. Saya rasa sudah jelas ya. Oke, itu tadi materi kita hari ini. Bagaimanakah memulai Microsoft Excel? Jadi dengan apa tadi template ya, dengan template workbook, template design. Yang kedua dengan blank workbook. Oke ya, teman-teman sekalian. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat.